Pemirsa, Minggu siang, mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember bersama Perwira Jember menggelar Jet Music Festival yang bertempat di Tidar Point Cafe, Kecamatan Sumbersari. Acara ini diharapkan sebagai wadah para pelaku seni dan musisi Jember kembali bergeliat usai vakum imbas pandemi COVID-19. Sayangnya pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada Tajem Berita Jember kali ini. Saya Prima Ginki, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Sampai jumpa dan salam Satu TV. Jet Music Festival merupakan lomba musik dan band yang dipanitiai oleh mahasiswa-mahasiswi Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Digelarnya acara ini bertujuan untuk menggugah kembali semangat-semangat pemusik di Jember yang sudah lama tertidur usai 2 tahun terakhir dihantam pandemi COVID-19 serta menggali potensi-potensi musisi baru di Jember. Acara yang diadakan di Tidar Point Cafe di Jalan Tidar, Kecamatan Sumbersari ini diikuti oleh peserta berbagai usia dari seluruh Jember. Iya, jadi ini kegiatannya Festival Musik Mar yang dikenal dengan Jet Musik yang diselenggarakan pada tahun 2022. Kegiatan ini nih untuk mendukung potensi mahasiswa, namun juga mengembangkan potensi generasi muda dan para lansia juga agar terus bersemangat, terutama khususnya di bidang musik. Perwira Jember selaku pembina mendukung penuh semangat panitia dan berharap ke depannya Jet Music Festival dapat terus konsisten dan berkembang. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan.